Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allah Allah. Jangan-jangan takbir tu lah orang. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara, tetangga, kawan awak nan hijrah dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang nan membangun itu, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, dan orang nan sudah sembahyang di siko istiqomahnya sampai hari kiamat. Saran nama anak. Oh, ambo kalau nama anak bisa, asal jangan bertanya nama bini lah. Nama anak nan padusi Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Atau Fina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Fina antara kami, suami istri. Tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Fina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, ah udah, taruh kami berdua lah. Laki-laki banyak. Bisa. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan banyak-banyak, ibu yang mau melahirkan sholat sunat. Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Spesialis obgyn, jin kok hantu? Obgyn, SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersolawat, hati amaknya tenang. Kalau hati amaknya tenang, anaknya ikut. Aku ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Ini selawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuaira? Masya Allah, itu nana bosabi, itu nana ditulisnya. Nuaira hamba sabit tadi kan? Nampaknya ambulah dakik jadi wali kok. Wali murid. Namo anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuaira secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulah mulai menunggu puasa, bak menyetingnya boleh, rancak, mantap. Nyobuik tigo kok Aminah Nuaira Ramadan supaya mudah untuk namo paspor tigo. Anak ambo tigo yo mbuik namonyo Mizian Haziq Abdillah, biar supaya mudah membuik paspor berangke umroh. Hah? Datang covid nak jadi umroh. Siapa sahabat Ustaz yang selalu ikut kemana saja Ustaz dakwah? Itulah nan selalu diupdate fotonya di Instagram tu. Cuma cari sih nan selalu ada situ. Itulah orangnya. Tapi masalahnya tim-tim amboko nampaknya saja mudo, mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibu yang terlalu berharap bana. Ustaz, apa ube istiqomah? Tigo, nampak tamo berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah.
jamaah Majelis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Biker Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan. Sama-sama suko motor, jamaah. Sama-sama suko sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar, makin gadang suara makin hebat. Nah, niko silent sih. Tiba-tiba masuk ke parit. Nah, niko ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu kaduo setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustadz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian. Jam 3 sampai jam 4 tahajud dan witir. Jam 4 sampai jam 5 zikir muhasabah menangih mengenang dosa awak. Baru sudah itu kajian subuh setiap Sabtu kaduo tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas iko diajak mengumpul bareh dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers. Gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan-relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang. Anak-anak muda ini kan bergejolak. Enggak ada tantangannya, enggak bangkit adrenalin kami katanya. Oh, ini anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau enggak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya. Na'uzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustaz menyebut anak muda? Yang tua enggak usah dikelola nih. Sebab inyo memang lah dake-dake. Nampak tamo berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, pasti husnul khotimah. Kok berani Ustaz menjamin orang nan istiqomah itu husnul khotimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Thumma istaqamu istiqomahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Waktunya akan mati turun malaikat. Aka cek malaikat. Alla takhafu. Jangan kau takut. Wala tahzanu. Jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonyo waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khatimah. Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amak melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa ndak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nan dimintanya ndak banyak. Nan dimintanya cuma kalian bisikkan kata lingonyo sebelah kanan, la ilaha illallah. Ndak ada gunonyo kalian kayo hebat tapi waktunya akan sakaratul maut ditelepon kalian sedang di luar kota rapat sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik inyo? Cuma waktu inyo mati hantarkanlah kata lingo kanannya, la ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir inyo nama bisikkan kata lingo awak azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kau tahu, masuk ke hati awak. Kini inyo nak minta balas aku. Inyo cuma minta bisikkan kata lingo. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kantuk, melawan bakhil, itulah nan bisa. Ambo yakin dan percaya
iko bumi Minangkabau nagari para ulama, mako jangan awak rusak. Insyaallah komunitas-komunitas awak jago, kajian di masaji awak istiqomah, sado awak akan mati husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan terutama ketika nanti di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir, sampaikan ketujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang menginginkan anak buah hati, belayan jiwa, berikanlah anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama anak-anak kami dalam ahlu sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Bagi kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab. Maafkan ketika kami di hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat kami terbujur kaku, saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadap-Mu. Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jalfatullah, bersama Pak Haji Edi, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertobat. Berikan mereka tobat nasuha ya Allah. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak silap salah hamba, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf kepada bapak ibu, inya-inya, alim ulama, cadik pandai, nenek mama. Mudah-mudahan pertemuan awak iko menjadi pertemuan membuat awak istiqomah beramal soleh. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.